Menurutku kita boleh keberatan kalau nggak relevan yang mulia, ya, Pak Sarjana. Benar-benar. Tapi, bukan kita menginterupsi. Ini di BAP yang terbaru ya, saudara menjelaskan ya. Benar. Ini saudara diperiksa oleh penyidik dalam kaitan perkara yang mana, Pak Lukas, perkara yang apakah ada perkara lagi yang setahu saudara pada waktu saudara memberikan keterangan kan ditanya oleh. Seingat saya itu yang TPPU, Pak. TPPU ya. Iya. Oke. Kami izin membacakan yang mulia. Bahwa memang Lukas NMB pernah memerintahkan saya untuk menukarkan uang dengan total 8 miliar 980 juta rupiah menjadi Singapura dolar, di mana uang tersebut sebelumnya dikirim ke rekening BCA atas nama Agus Parlindungan Tambunan. Yang mulia, kalau perkara DPP janji dan itu kami keberatan kalau DPPU ya, kami sendiri belum apa mendampingi. Kalau DPPU kami keberatan karena ini sesuai dengan BAP. Suap. Itu yang mulia. Bentar ya. Sebentar saudara penasihat hukum ya. Janganlah maksudnya jangan saudara instruksi dulu sebelum pertanyaan itu selesai. Nanti kami akan nilai pertanyaannya, Pak. Menurut kuap kita boleh keberatan kalau enggak relevan yang mulia, Pak Sarjana. Benar. Tapi, bukan kita menginterupsi supaya kan enggak memperlama-lama. Iya. Itu kuap mengatakan demikian yang mulia. Baik. Ya. Kami bisa ngerti maksud saudara ya. Pertanyaannya apa, Pak? Coba diulangi lagi supaya bisa simak bersama. Tadi kan saksi menyatakan bahwa atas pertanyaan saya sudah direvisi pada BAP yang terbaru. Iya. Nah, sehingga kami akan membacakan dalam BAP tersebut karena kan ini kan sudah berubah keterangannya yang mulia. Iya. Jadi kami maksudnya bacakan tadi BAP-nya. Kan saudara sempat menyinggung mengenai pemeriksaan terdakwa. Betul. Pemeriksaan saksi ini ya. Ternyata dia diperiksa dalam kasus TPPU. TPPU. Itu. Ya. Sehingga itu saya ingatkan lagi bahwa ini perkara kita adalah perkara gratifikasi dan suap. Baik. Jadi diingatkan aja. Jadi kita supaya untuk efisien waktu, Pak. Ya, buktikan baik, aja gratifikasi dan suap. TPPU nantilah. Iya. Iya kan? Nanti kita akan buktikan nanti. Baik, Yang Mulia. Kalau memang di BAP-nya untuk pemeriksaan dalam terdakwa atas nama tersangka pada waktu itu Lukas NMB, silakan enggak masalah. Tapi kalau untuk berita acara yang terkait dengan TPPU-nya, ya, itu nanti ada pemeriksaan tersendiri, Pak. Baik. Silakan. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.